Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jumpa lagi guys dengan kita tentunya dengan kabar dan info terbaru Lesti dan Bilar di hari ini yang menarik perhatian kita semua karena Lesti dan Bilar rupanya lagi bersama-sama. Mereka terciduk ya, bukan saat pengambilan foto si dari Lesti guys, saat dia jadi model bukan, tetapi saat usai dia ya menemani kekasihnya. Ternyata si Didi Lesti dan Rizky Billar keciduk makan bareng. Wah, seru banget kan guys ya. Udah capek-capek dari lokasi syuting, setelah itu mereka berdua beradegan romantis ya ala Koreaan-Koreaan gitu guys, melewatkan makan malam bersama. Tentu hal itu membuat kita semua seneng melihat kebersamaan yang tercipta antara Lesti dan Bilar ini. Wah, bikin kita bahagia. Berapa piring habis tuh? Bade ya Allah. Namun rupanya mereka tak hanya makan berdua saja, tetapi juga ngajak Om Izar. Wah, lihat itu Om Izar, perutnya bikin kita gemes aja nih. Apalagi mereka berdua yang bikin kita gemes pol oleh kebersamaan, oleh ya makan berdua yang bikin kita tentunya juga bahagia. Jadi kenapa ingin anggap makan berdua? Karena yang lain adalah pengembira guys. Mereka hanyalah pendukung dari ya sosok pemeran utama, yakni Lesti dan Bilar. Tentu kebersamaan mereka merupakan vitamin bagi kita, kebahagiaan bagi kita yang memang menunggu kebersamaan dan hasil cidukan-cidukan terkait mereka berdua. Karena tentu kalian semua pada ingin melihat Lesti dan Bilar bahagia dengan kebersamaan dan cinta di antara mereka. Makanya bagi kalian yang selalu ingin kabar dan selalu rindu pada kebersamaan Lesti dan Bilar, jangan sungkan dan jangan ragu untuk selalu stay tune di channel kita ini guys. Caranya cukup mudah, dengan kalian klik subscribe dan nyalakan loncengnya, karena tentunya keseruan keuangan Lesti dan Bilar akan kami sajikan setiap saat perkembangan mereka berdua yang tentu bakal bikin kalian semua happy dan bahagia dan akan meningkatkan imunitas tubuh kita dengan kebahagiaan itu, karena memang percintaan mereka sungguh sesuai, romantis dan juga gesrek gitu guys, alami apa adanya. Walau banyak yang ini yang menyebut cinta mereka settingan, itu hanya orang yang pengin tenar aja kan ya guys ya, kita tahu itu. Oke, itu aja, jangan lupa like, komen dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye bye. Cuy. Yes.